Halo geng, kembali lagi di Jalan Legends. Yap, seperti biasa, Jalan Tikus akan selalu menemani puasa kamu dengan game yang sangat fenomenal pada tahun ini. Buat kamu para pemain Mobile Legends sejati, pernah nggak sih ngalamin kejadian-kejadian lucu dan ngeselin di Mobile Legends? Nah, kalau belum pernah, pas banget nih aku mau kasih tahu kamu 5 kejadian paling kocak di Mobile Legends. Eits, klik tombol subscribe-nya dulu ya, geng. Pertama, Karina nyerang sendirian. Video pertama ini pasti akan buat kamu tertawa deh. Dan pastinya akan menghibur kamu juga yang sedang puasa. Nah, kejadian ini bermula dari 3 hero, yaitu Johet, Diji, dan Karina. Karina udah mengisyaratkan untuk menyerang. Namun yang terjadi adalah Diji dan Johet pergi meninggalkan Karina yang udah terlanjur menyerang. Lucu banget sih, tonton aja deh nih, geng. Kedua, Sabar terkena jebakan Batman. Nih geng, di video selanjutnya sungguh strategi yang sangat baik sekaligus ngeselin. Jadi Tigreal dan Roger udah mempersiapkan jebakan Batman untuk Sabar nih geng. Tigreal berpura-pura AFK dan Sabar mencoba untuk menyerang Tigreal. Setelah Sabar terpancing, saatnya Tigreal mengunci Sabar dengan skill ultimate-nya dan Roger ikut menghabisinya. Sungguh kejam ya dunia persilatan. Target neutralized. This is Sparta! Ketiga, Hayabusa versus Harley. Kamu semua pasti udah tahu dong dengan Hayabusa? Yap, assassin yang cukup ditakuti ketika lihat game ini tengah mencoba untuk duel dengan Harley. Harley terbilang sebagai hero match yang sangat sulit untuk ditangkap, geng. Seperti video berikut ini, Hayabusa dibuat kesulitan untuk menangkap Harley. Keempat, jangan kejar Alpha. Siapa sih yang gak tahu kehebatan Alpha si fighter rasa tank ini? Yap, Alpha merupakan hero fighter yang sangat susah untuk dibunuh, geng. Pasalnya, ia punya absorb yang tinggi, juga skill untuk melarikan diri. Seperti video berikut ini. Balmon bersikeras untuk mengejar Alpha, namun inilah yang terjadi. Kelima, jangan main-main sama Tante Hilda. Masih dari Hero Fighter, kali ini dari Tante Hilda. Siapa sih yang gak tahu hero ini? Yap, Hilda memiliki skill untuk melarikan diri dan menyerang yang baik. Bahkan ia memiliki skill pasif yang akan menambahkan darahnya ketika tengah berada di rumput. Nah, pada video berikut ini, dua hero sekaligus tidak sanggup membunuh Hilda yang sendirian. Langsung aja deh saksikan. Are you serious? Quit!
Itulah 5 WTF momen paling lucu di Mobile Legends. Sebenarnya masih banyak banget sih. Menurut kamu bahas gak nih part 2-nya? Silakan tulis pendapat kamu ya di kolom komentar. Ah ya, udah pernah nonton belum 5 aplikasi yang bisa bikin kamu masuk surga plus THR 10 juta dari Jalan Tikus? Serta 5 tips berpuasa saat hamil yang wajib diketahui bunda dari Dr. Babe. Dan seperti biasa, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Jalan Tikus. Bye-bye!